Halo, selamat siang. Kali ini kita akan unboxing power monoblock dari Blaubung. Ini brand dari Jerman. GTA 1200 satu channel monoblock. Dari samping nih. GTA 11200 satu channel. Nah, ini untuk spesifikasinya, teman-teman. Ampli kelas D, monoblock. Maksimal total power 1800 watt. RMS power 4 ohm 500 watt. Ini 500 watt, teman-teman. Kalau 4 ohm, 2 ohm 800 watt. Kali satu channel 1 ohm 1200. Nah, kalau teman-teman main di 4 ohm, ini 500, sudah besar powernya. Tenaga badak ini powernya nggak terlalu besar, tapi beratnya 3,2 kilo, 3200 gram, 3 kilo 2 on berat. Dimensi 260 x 165 kali 58.5 mili. Power terminal screw type fus 40A kali 3. Speaker input RCA 2 channel, 2 cabang RCA-nya. Total harmonic distortion 0,05% 100 Hz. Low voltage input level control 100 volt sampai dengan 6 volt. Crossover slope 12 dB. Crossover frequency low pass filter. Oke, teman-teman. Kita coba buka seperti apa power monoblocknya. Blaubung GTA 11200 monoblock. Dapat remote. Nah, ini dapat manual book. Ada dapat kunci sama sikring. Kosong nih, teman. Enggak kosong. Oh, ada ini. Ini dapat controller. Berat. Ini berat. Berat. 3 kilo 200. Kita taruh di atasnya, teman-teman ya. Nah, ini tampilannya. Kita buka disknya. Sap. Kecil, tapi tenaganya badak. Ini monobloknya kecil. Ini harganya sekitar 3,1 juta, teman-teman. Powernya kecil, monobloknya kecil, tapi tenaganya badak. Ini berat ini. Berat 3 kilo. Yes. Wis, keren kan tampilannya Blaubung GTA 1200 kelas D. Satu channel power amplifier Blaubung. Dari samping ini gain LPF subsonic bass boss control. Wis, Blaubung kelas D.
Ini masih produk dari Jerman, teman-teman. Blaubung.com. Asam. Kecil tapi berat. Yes. Ini teman-teman, tampilannya Blaubung. Jadi power ini kelas D. Kelas D 500 watt di 4 ohm. Satu paket sudah dapat 5G, dapat remote control, dapat remote control min max, seperti ini tampilannya teman-teman. Blaubung, arahnya arah ke kiri, minimal maksimal. Nah, ini lampu indikatornya Blaubung, dapat kabel sama kontrolnya. Dapat sikring, kunci L. Ini kunci L. Dapat buku manual, Bu. Seperti ini, teman-teman. Untuk panduannya. Garansi supplier Blaubung. Ini merek lama, teman-teman. Sekarang keluar lagi banyak. Ada Android, ada power, ada monoblock, ada koaksial, ada head unit. Jadi teman-teman yang cari-cari review Blaubung monoblock, ini barangnya, teman-teman. Tenaganya badak, 1200 pada 1 ohm, 1 channel. Untuk 2 ohm 900. Untuk yang 4 ohm 500. Ini sudah besar powernya, teman-teman. Berat, berat ini. Aus. Kecil tapi ini 3 kilo, 3,2 kilo beratnya, teman-teman. Berat ini. Tenaga badak. Ini reviewnya dari workshop Eritek Mojokerto. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi untuk online shop Tokopedia sama Bukalapak, teman-teman. Baik, teman-teman. Sampai di sini review kita. Jangan lupa subscribe channel kita biar nggak ketinggalan informasi seputar car audio. Terima kasih, selamat siang, bye bye.